pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRIND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Rabu 26 April 2023. Sari berita. Gelombang panas yang melanda Asia diprediksi tidak akan terjadi di Indonesia. Arus balik lebaran, penumpang kapal Pelni diprediksi akan mengalami lonjakan. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan dinamika atmosfer yang tidak biasa menjadi salah satu penyebab Indonesia mengalami suhu panas dalam beberapa hari terakhir. Laporan disampaikan Lady Badin. Cuaca panas yang terjadi beberapa hari terakhir ini dirasakan hampir di seluruh Indonesia dan berdasarkan informasi bahwa di benua Asia memang tengah dilanda oleh gelombang panas atau heat wave. Dalam keterangannya, PLT Deputi Bidang Klimatologi Dodo Gunawan mengungkapkan bahwa Indonesia tidak mengalami gelombang panas, namun suhu maksimum udara permukaan tergolong panas. Nah, kita ini memang ada cenderung pemanasan global, perubahan iklim yang ada kecenderungan tren suhu semakin meningkat. Ya, ini yang secara jangka panjang kita berada pada kondisi iklim berubah yang suhunya memang terus meningkat. Sehingga dari seluruh aspek tersebut ya tercermin menjadi kita merasa sangat panas. Kan di secara sebenarnya terus-menerus matahari terus bersinar. Posisi gerakan matahari juga ya April ya juga seperti ini posisinya gitu ya. Tetapi memang tadi bergabung dengan berbagai unsur tadi ada karena kita juga ada kecenderungan suhu terus meningkat seperti itu ya, sehingga ini kita merasakan saat ini. Dodo Gunawan mengemukakan terjadi 5 penyebab suhu panas Indonesia, yakni dinamika atmosfer yang tidak biasa, suhu panas pada April di wilayah Asia Selatan secara klimatologis dipengaruhi oleh gerak semu matahari. Selain itu, menurut Dodo, tren pemanasan global dan perubahan iklim, gelombang panas semakin berisiko berpeluang terjadi 30 kali lebih sering. Jadi saat ini kita merasakan kondisi udara yang cukup panas, ya. Kita kayak gerah seperti itu. Nah, memang saat ini aktivitas matahari ini cukup tinggi ya. Itu kan sumber radiasi yang sampai ke bumi. Nah, itu yang saat ini variasinya dia bervariasi. Nah, saat ini cukup tinggi radiasi. Kemudian juga secara waktu bulan-bulan seperti ini di April, Maret, bahkan kan secara pergerakan matahari itu kan gerak semu, artinya kita, matahari itu seperti berpindah dari selatan ke utara melintasi wilayah ekuator kita di Indonesia. Jadi saat ini kita dalam bulan yang memang radiasi ataupun posisi ya matahari berada di wilayah Indonesia, April. Berdasarkan indikator statistik suhu, lonjakan maksimum yang terjadi di Indonesia mencapai 37,2 derajat Celcius. Suhu panas tertinggi terekam dalam pengamatan stasiun BMKG di Ciputat pada 17 April 2023 lalu. Sedangkan variasi suhu panas maksimum untuk wilayah Indonesia ada di sekitaran 34 hingga 36 derajat Celcius dan masih dalam kisaran normal klimatologi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. RRIND Lady Badin melaporkan. Beralih ke berita lainnya, arus balik mudik lebaran, penumpang kapal laut yang turun dan naik di pelabuhan IPI ND diprediksi akan mengalami peningkatan seperti yang dilaporkan Su Imam. Kepala Kantor PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Ende Sujito kepada RRI di ruang kerjanya Selasa 25 April 2023 mengatakan lonjakan tersebut dikarenakan banyak konsumen calon penumpang lebih memilih menggunakan transportasi laut karena harganya lebih murah dan terjangkau. Dijelaskan pada momen libur lebaran setiap tahunnya untuk penumpang kapal yang turun dan naik selalu mengalami lonjakan dibanding dengan hari-hari biasanya, dan untuk di Ende sendiri sering terjadi itu pada arus balik mudik lebaran. Mengalami peningkatan
atau terjadinya lonjakan itu sekitar 25% yang biasanya. Karena kalau di sini yang terjadi, kemungkinan nanti di setelah lebaran, biasanya itu harus balik yang mereka keluar dari ND. Ia melanjutkan, untuk armada kapal yang melayani penumpang selama mudik maupun arus balik mudik lebaran yang singgah di ND, Pelni hanya menyiapkan dua kapal, yaitu kapal AU dan kapal Wilis. Sujito menambahkan, sebagai pihak transportasi laut akan selalu memberikan pelayanan terbaik bagi para penumpang selama berlayar sampai di pelabuhan tujuan. Menghabiskan libur lebaran bersama keluarga di Labuan Bajo, Jokowi puji keindahan objek wisata Gua Batu Cermin. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena saya telah dipercayakan untuk menjadi pemandu Bapak Presiden. Keindahan objek wisata Batu Cermin Labuan Bajo mendapat atensi yang luar biasa dari Presiden Joko Widodo. Dalam agenda liburan lebaran bersama keluarga, Jokowi menyempatkan waktunya mengunjungi Gua Batu Cermin yang lokasinya memang berada di tengah kota Labuan Bajo. Staf Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat Santo Matur yang dipercayakan sebagai pemandu wisata bagi keluarga Presiden selama melihat keindahan Gua Batu Cermin mengatakan, Presiden Jokowi menanyakan berbagai hal, salah satunya tingkat kunjungan wisatawan ke gua dan juga mengenai legenda dari Gua Batu Cermin dan Batu Payung yang tengah dikunjunginya tersebut. Santo mengaku dirinya merasa sangat bangga sekaligus haru dipercayakan menjadi pemandu wisata bagi keluarga Presiden Jokowi. Dan gua ini disebut batu cerminnya karena refleksi dari sinar matahari yang masuk di dalam guanya. Fenomena sinar matahari yang masuk ke dalam gua. Jadi itu poin penting. Bapak sangat senang sekali, sangat tertarik sekali. Segala bentuk keindahan yang ada dalam gua itu Bapak sangat senang sekali, sangat tertarik sekali. Sumpah ini setirta mau berkata apa, tapi ini sungguh luar biasa. Saya bisa dipercayakan jadi pemandu Bapak Presiden Joko Widodo dan... Lebih lanjut, Santo kemukakan Presiden Jokowi sangat tertarik dengan nuansa alami yang disajikan Gua Batu Cermin dengan tetap menjaga sentuhan alami pada gua hingga sekarang. Presiden berharap kunjungan wisatawan ke Gua Batu Cermin dapat meningkat setelah ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat, Pius Baut mengaku bangga karena Gua Batu Cermin menjadi salah satu pilihan lokasi liburan keluarga Jokowi. Meskipun mendadak pemberitahuannya, namun staf Dispar yang bertugas di Gua Batu Cermin dapat melayani dengan baik dan lancar. Iya, jadi kami merasa bangga dengan kunjungan spesial dari Presiden bersama keluarga di Labuan Bajo ya, dan juga menyempatkan diri walaupun mendadak ya. Waktu itu kami diberitahu mungkin setengah jam sebelum itu, tapi staf kami standby dan bisa memberi pelayanan kepada Presiden dan keluarga. Suatu kehormatan ya buat kami ya bisa mendampingi beliau. Itu karena petugas kami kan standby di sana setiap hari ya. Selain Gua Batu Cermin, Presiden bersama keluarga juga berlibur ke Pulau Komodo dan sekitarnya menggunakan kapal pinisi Ayana Lakodiah yang dalam bahasa daerah Manggarai berarti jalan hati-hati. Dari SP Labuan Bajo, Rosa Dalima melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, penyakit kanker merupakan salah satu penyakit yang menjadi fokus dalam program transformasi kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka pengendalian penyakit kanker, antara lain memfasilitasi akses masyarakat terhadap obat kanker yang aman, bermutu, dan juga terjangkau. Inovasi terbaru melalui fasilitas akses masyarakat yang aman terhadap obat kanker secara digital lewat Satu Sehat Mobile versi terbaru. Melalui fitur Wiki Obat, masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses informasi obat kanker, mulai dari deskripsi, indikasi umum, komposisi, peringatan, serta efek samping obat yang beredar di Indonesia. Pengguna juga dapat mengakses informasi ketersediaan obat kanker dengan harganya di rumah sakit. Informasi obat dalam fitur Wiki Obat Kanker itu menggunakan standar data kamus farmasi dan alat-alat kesehatan atau KFA, serta informasi harga yang berasal dari rumah sakit yang terkait. Saat ini, masyarakat sudah dapat mengakses informasi 152 jenis obat kanker beserta harganya melalui Satu Sehat Mobile. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga semua jenis obat kanker menjadi lengkap dan tersedia informasinya di Satu Sehat Mobile.
Melalui fitur tersebut juga pengguna langsung bisa mengetahui di mana ketersediaan obat-obat, terutama obat-obat kanker yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat juga bisa saling melengkapi, saling mengontrol ketersediaan dan obat-obat yang beredar. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Saudara, demi mencegah terjadinya konflik tanah di masyarakat, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada gencar melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan program gerakan masyarakat penanaman tanda batas, GEMA Patas, agar legalitas hukum kepemilikan hak akan tanah masyarakat terlindungi sesuai undang-undang yang berlaku. Selengkapnya disampaikan Ferry Soo. Yang paling pertama bahwa untuk mengurangi konflik baik di dalam wilayah sendiri maupun terhadap sesama saudara kita. Konflik tanah di masyarakat sering terjadi bahkan sampai mengorbankan nyawa manusia dan menjadi salah satu masalah yang harus dicari jalan keluarnya dan tidak merugikan masyarakat. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada melakukan sosialisasi serta penanaman pilar batas bersama masyarakat secara intens guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum terkait hak kepemilikan tanah. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ngada Edward Mateo menjelaskan, program GEMA Patas merupakan salah satu upaya terbaik pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat agar kepemilikan tanah mendapatkan legalitas hukum melalui sertifikasi tanah dan disaksikan oleh tokoh adat dan pemerintah serta masyarakat setempat. Swadaya. Yang acuan pertama adalah kita dengan pencanangan pemasangan tanda batas atau yang kemarin dengan istilah GEMA Patas, gerakan masyarakat pemasangan tanda batas sebagai langkah awal untuk sertifikasi. Sangat luar biasa sangat Deto ini dengan program atau skema yang saya bangun untuk khususnya ada sebagai desa pertama yang saya langkahi ini untuk pelaksanaan sertifikasi dengan pola swadaya. Jadi swadaya artinya mereka mengusahakan sendiri tapi secara kolektif. Sementara Kepala Desa Sangadeto Lasarus Soa sangat berterima kasih kepada pemerintah melalui kerja nyata Badan Pertanahan Nasional serta tokoh adat pemilik hak ulayat yang dengan ikhlas hati memberikan tanah kepada masyarakat sekaligus dilanjutkan dengan sertifikasi massal guna menghindari konflik. Tentu ini merupakan langkah awal yang kami laksanakan di Sangadeto. Mungkin dengan kegiatan ini tidak sempat sehari ini, tapi tetap kita akan berlanjut sampai kegiatan ini betul-betul sudah bisa dilaksanakan secara baik. Yang paling pertama bahwa tentu dengan sertifikat ini, yang paling pertama bahwa untuk mengurangi konflik baik di dalam wilayah sendiri maupun terhadap sesama saudara kita ataupun desa tetangga yang ada di wilayah Sangadeto. Sangadeto adalah desa pertama di Kecamatan Gulewah yang merespon secara cepat program GEMA Patas Badan Pertanahan Nasional dan merupakan desa terujung Kecamatan Gulewah yang berbatasan dengan Kecamatan Soa dan Kabupaten Nagekeo. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur menghimbau warga di NTT agar memanfaatkan kebijakan keringanan biaya balik nama dan pajak untuk mutasi kendaraan bermotor dari luar NTT yang masuk ke provinsi setempat. Laporan disampaikan Veranda Garus. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Darius Pedadaton menjelaskan pemerintah provinsi telah mengeluarkan peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, penyerahan kedua dan seterusnya. Kendaraan bermotor yang bernomor polisi dari luar daerah Nusa Tenggara Timur yang mutasi masuk ke wilayah tersebut dibebaskan dari BBNKB hingga 100%. Selain itu, pemilik kendaraan yang mutasi masuk juga akan diberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 25% dari pokok PKB. Kendaraan plat luar ini tentu saja tidak membayar pajak kendaraan bermotornya di Nusa Tenggara Timur. Pajaknya dibayar di kota asal kendaraan. Dan jumlahnya banyak ya, jumlah kendaraan plat luar. Tentu saja kendaraan-kendaraan itu membayar pajak hanya di kota asal. Sementara mereka menggunakan jalan dan infrastruktur lain di tempat kita.
Selain agar pembayaran pajak bermotor dapat dilakukan dengan baik, berdasarkan data yang dilaporkan dalam koordinasi pajak daerah bersama kepolisian dan pemerintah provinsi, diketahui jumlah kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Timur mencapai 761 ribu unit. Sedangkan yang terdaftar dan membayar pajak kendaraan hanya sebanyak 356 ribu unit dan yang tidak membayar pajak sebanyak 404 ribu unit kendaraan. Kuota-kuota BBM juga tentu menggunakan BBM kita karena kuota BBM di suatu wilayah itu berdasarkan jumlah kendaraan yang ada di wilayah itu. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan demikian, Pak Gubernur kemudian mengeluarkan surat keputusan 12/2023 yang membebaskan mutasi masuk ke kendaraan plat luar hingga bulan Juli ini, 2023. Pada kesempatan itu dirinya mengajak warga atau pemilik kendaraan bernomor polisi dari luar agar meningkatkan kepatuhan mutasi kendaraan masuk ke Nusa Tenggara Timur. Dan kepatuhan mutasi masuk, masyarakat ikut menyumbang pendapatan asli daerah atau PAD Nusa Tenggara Timur yang selalu menjadi primadona pendapatan daerah sebab 80% PAD NTT berasal dari pajak kendaraan motor. RRI ND, Veranda Garus, melaporkan. Saudara, informasi tersebut sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar, dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRIND.